Gue sekarang ada di Sabu Haji Margonda ya, di Depok. Nah, gimana ya? Semoga kabarnya sehat-sehat semua ya. Nah, sekarang tadi kan udah buka puasa nih ya, udah buka puasa. Lihat udah malam tuh, bisa lihat. Nah, ini udah malam. Nah, ini gue baru baru coba nih, ada udang ya, lu bisa lihat. Jadi ini kayak mandiri gitu ya. Kita enggak ada kokinya. Jadi kokinya kita sendiri. Nah, ya jadi kita bla-bla ini. Tadi udah kita coba ini ada udang. Ini udang. Ini daging ya, ini daging. Ini ikan kali ya? Ini ikan. Ikan ya, ikan. Oh, ayam. Oh, ini ayam. Ini ayam. Juga ada apa namanya nih? Gua lupa. Ada bawang ya, bombay, daun bombay ya. Nah, ini. Nah, ini kita juga kita bisa di sini juga kita bisa mesen ya, mesen kayak ini nih. Ini kuahnya nih ya. Nah, ini juga dan di sini kita pakai ini kita harus umpetin dulu ya. Nah, ini kita juga pakai. Nah, kita jadi udah dibungkus sebungkus ini udah ada sumplit, kemudian ada apa nih ini? Centong ya. Sama ini juga ini udah gua keluarin. Nah, ini kita cobainnya. Ini buat di sini. Nah, ini di sini ada macam-macam. Nah, ada jagung, kemudian ini bakso ikan. Kemudian juga ini juga ada tofu ya, kayaknya tofu. Nah, ini gini. Nah, ini juga masih ada lagi. Nanti kita tinggal ambil sepuasnya ya. Enggak, kita sambil nunggu matang, kita cobain dulu. Nah, jangan lupa. Nah, ini kita kan tadi kita bilang ini koki, kita koki sendiri ya. Nah, ini kita bisa ngeracik sendiri apa yang kita mau pedas, mau rasanya seperti apa. Nah, ini juga ada. Ini ada bawang putih ya, bawang putih biasa tapi enggak dipotong aja. Nah, ini ada yang goreng. Nah, ini yang digoreng. Dan ini sambelnya. Gua coba satu dulu nih. Gua coba sambelnya, nanti kita lihat lagi sambelnya seperti apa. Wah, udah mantep nih. Udah keren nih, kita balik-balik dulu ya. Waduh, mantep. Harum bro, wanginya aji. Mantep ya. Jadi sebetulnya gini, Sabu Haji itu banyak ya. Mungkin cabangnya banyak. Ada di Bogor, gue biasa di Bogor ya. Atau di Gatot Subroto juga ada. Nah, ini gue cobain yang di Depok. Ini gue baru sekali ini gue yang di Depok ya. Tapi kalau yang di Bogor gue udah sering ya. Gue udah sering. Ya lumayan perjuangan ya kalau lo mau kesini. Macetnya ini ya, lumayan macet sih. Nah, ini gue cobain dulu. Ini asik sih. Jadi lo kalau lu ngajak sama keluarga lu ya lumayan, jadi kayak main masak-masakan, tapi hati-hati ya, perlu pengawasan juga orang tua karena ini bahaya, ini panas banget. Eh, gue nyobain dulu ya, ininya nih. Nah, gue cobain dulu. Gue cobain. Gue cobain dulu ya. Nih, gue cobain orinya dulu. Ini orinya gue cobain. Ini belum gue tambahin bumbu-bumbu ya. Gue ribet nih. Gak seorang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuahnya asem, pedes gitu ya. Ini tom yum kayaknya nih. Jadi kuahnya sendiri tuh udah macem-macem ya. Lu mau minta ada yang buat kebugaran tuh. Ada tuh namanya, gue lupa tuh ya. Buat jaga kesehatan. Nah, ini rasa tom yum. Nah, rasanya ini aslinya ya agak-agak asem ya. Gua cobain pakai ini. Sebetulnya sih sama rasa nggak ngaruh ya kalau sama ini ya. Jadi lebih ke wanginya gitu loh. Ya, gua cobain pakai yang putih dulu. Emang rasanya beda ya. Dia lebih dominan ke wangi gitu ya. Lebih ke wangi. Kalau rasa bisa sama kali. Gua cobain ini ya. Enak. Enak ya, baksonya udah barang yang berkualitas ya. Enak. Hmm.
rasanya segar banget, enak banget. Nah ini gue mau cobain rasa ini dari dagingnya. Nah gue mau coba kalau dicampurin enak apa enggak ya, kali ya? Kita cobain kali ya. Tapi aneh kali rasanya kalau dicampur ya. Gue coba orinya dulu ya. Gue mau coba orinya dulu. Rasa apa sih tadi? Mau coba ya. Wah wanginya mantep banget. Ini kayaknya udah dibumbuin ya, kayaknya udah dibumbuin. Wanginya enak banget. Oh, enak banget. Buk. Kalau bisa lu lihat ya. Ini baru loh, baru gua. Empuk banget loh, serius, gua enggak bohong. Empuk banget. Enak, tapi kalau ini belum matang nih. Ini belum matang. Belum matang nih. Ini empuk-empuk banget, serius. Nah, tadi gua cobain kosongan ya. Gua sekarang mau coba kalau pakai sambal. Gua mau coba kalau pakai sambal. Rasanya seperti apa? Gua cobain pakai sambal. Rasanya gua cobain. Sambalnya lebih dominan ke asam ya, lebih ke asam dia. Asam pedes gitu, kayak hampir kayak rujak tapi bukan rujak. Enak banget. Oke. Okay. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, udangnya gue mau cobain ya. Kayaknya udangnya juga. Coba udangnya. Nah, udangnya gue mau coba. Jadi sekarang kalau lu sendiri di sini, lu bereksperimen, lu mau jadi apa, makanan lu mau jadi apa, lu bisa di sini lakuin. Nah, ini kayak ini kan udah digoreng nih. Nah, gue coba ya, gue cemplungin yang kayak kuah tadi ya. Gue mau coba. Enak. Tapi lebih dominan lebih ke bumbunya. Oke. Okay. Itu aja. Aduh. Batuk. Itu aja. Silakan kalau mau ke Sabu Haji di tempat lo yang dekat, mau di Bogor. Ada di Bogor, kemudian kalau di Jakarta mungkin ada di Gatot Subroto ya, Gatot Subroto. Kalau yang di Depok nih juga ada di Dharma Gondralaya ya. Oke. Okay. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.